terkait rekan-rekan ini. Ya. Hari ini kita baru saja melaksanakan acara sertijab para pejabat utama Polda Jawa Tengah dan Kapolres. Di sini ada terdiri dari Karorena, Karolog, kemudian Dir Samapta, Dir Lantas, kemudian Kabid Dokes, Karugit, kemudian juga Kapolres Sulu, Kapolres Rembang yang serah terima. Serah terima ini memang hal yang biasa ya, turut berduty, diatur area, di lingkungan polri sudah biasa. Lalu kemudian juga Pak Kapolda juga berharap kepada pejabat-pejabat yang baru ini segera running ya, menggunakan gigi 5 istilahnya kalau mobil. Jadi karena daerah kita ini ada 21 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada, semuanya harus atensi terhadap itu dan semuanya juga harus aman daerahnya, tidak terjadi sesuatu. Nah, ini harapan dari Pak Kapolda. Mungkin ada yang semua 21 kabupaten kota menjadi prioritas ya. Artinya semua itu punya potensi kerawanan. Dari mulai tiap tahapan pilkada itu pasti ada kerawanan. Apalagi nanti sudah menjelang penghitungan ya, pengumuman nanti itu sudah pasti lebih rawan lagi. Nah, ini menjadi atensi. Apalagi wilayah Solo Raya, Surakarta juga sudah ada beberapa kejadian. Ini menjadi atensi khusus dari Bapak Kapolda. Banyak di mana untuk kejadian di Surakarta kemarin, penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Habib Umar Assegaf gitu ya. Kita dari Polda Jawa Tengah didukung dari Mabes Polri Bareskrim khususnya ini sudah mengambil langkah-langkah hukum ya, dan kita tidak ada pandang bulu pada siapapun yang melakukan ini. Sudah premanisme menurut kita ya, yang melakukan ini premanisme, melakukan penganiayaan pengeroyokan sudah jelas. Ini kita sudah melakukan penangkapan terhadap 3 yang diduga pelaku ya. Yang diduga pelaku sudah 3 orang. Dan ini sudah kita tetapkan 2 orang yang sudah memenuhi unsur pidana. Dan ini akan kita proses sesuai dengan hukum. Ada otak? Ya, kita akan terus mengejar ya siapa di belakang ini. Ya. Siapa di belakang ini akan kita kejar. Mabes Polri mendukung kita. Ya, menurunkan tim. Kita juga dari Polda Jateng menurunkan tim. Ya, Polri tidak boleh kalah dengan preman. Ya, tidak boleh kalah. Sudah jelas ini Kapolres Solo kemarin sudah menghimbau secara baik-baik. Ya, bahkan tidak dihiraukan himbauan Kapolres Solo itu. Nah, ini kita sudah mengambil tindakan tegas dan ini sudah jelas ya, akan ada beberapa pelaku lainnya akan ditangkap. Ada beberapa pelaku lain dan kita dari Polda Jawa Tengah sudah menghimbau dalam waktu 1x24 jam segera menyerahkan diri. Ya, segera menyerahkan diri baik-baik dengan Polda Jateng. Ya, ini yang kita harapkan. Nama-nama sudah dikantongi.